Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ujung dari restorasi Blazer Montera tahun 2000 ini, dan hari ini insya Allah akan segera dibawa pulang oleh ownernya, dan mudah-mudahan ownernya cukup puas dengan apa yang kita lakukan terhadap mobil ini. Dan buat teman-teman area Subang, ini salah satu unit yang akan diangon di daerah Kalijati Subang. Oke, nanti kita coba tanya testimoni dari ownernya tentang restorasi mobil ini. Nah, ini ownernya yang akan angon untuk kebetulan saya juga kalau melihat dari tampang emang daleman diganti semua, audionya ganti, tapi bertahap gitu, bertahap. Oke, ini rekan kita yang dari Subang ini udah datang dan akan menjemput mobilnya. Nah, coba kita akan tanya kesannya tentang setelah restorasi ini selesai. Oke, Om, ini kan mobilnya udah selesai, udah dicek ya. Udah tes jalan barusan? Udah. Nah, bagaimana? Kalau menurut saya sih buat test drive, aduh, jauh lebih nyaman. Lebih nyaman. Okay. Lebih nyaman. Nah. Enak. Nah, kemarin kan waktu Om bawa tuh mobil, kondisinya kan tahu lah ya seperti apa mungkin. Yeah. Nah, pas tadi lihat tuh mobilnya udah beres. Gimana kesannya? Kalau dari pertama saya ngeliat, jujur saya agak meragukan gitu kan, agak meragukan. Cuman setelah Abah bilang seperti ini, dan yang saya akuin jauh banget dari pertama sampai sekarang tuh berbeda hasil. Tapi mobilnya tetap yang itu kan? Mobil yang itu. Nggak diganti mobil kan? Nggak kan? Diganti mobil. Sangat jauh berbeda dari pertama sama sekarang yang jauh berbeda. Jauh berbeda. Yakin. Okay. Nah nanti custom. Tinggal di tes performanya ya, Bandung Subang. Nah itu kan tanjakan segala macam. Nah, nanti Om boleh ceritain ke saya kalau misalkan ada yang kurang. Siap. Oke, mudah-mudahan Om semakin betah rawat mobilnya, dan mungkin tinggal penambahan-penambahan aksesorisnya tergantung selera masing-masing ya. Ya, siap. Oke, terus? Kalau saya pribadi, mungkin buat kedepannya mobil udah pasti bakal saya modif lagi gitu. Saya modif, entah itu dari ban ataupun dari interior semuanya saya modif. Untuk sementara Blazer lebih oke lah. Top pokoknya lah. Oke. Nah, ini si Om juga kan lagi bawa ke sini nih biar nanti racunnya menyebar kemana. Top lah Blazer. Blazer saatin lebih. Abah Didin, siap. Oke, pesan buat pengguna Blazer. Buat pengguna Blazer dimanapun yang ya udah pasti kan di Indonesia lah, tetap selalu pakai si kebo, transportasi kebo, garasi kebo, nggak bakal kalah dengan mobil-mobil tahun muda. Nyaman pokoknya mah. Oke, rekan-rekan, ini mobilnya akan segera dijemput pulang, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Padepokan Des Custom terhadap mobil ini membawa efek yang lebih maksimal untuk owner dan lebih mencintai mobilnya. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa tetap rawat mobilnya, tetap perlakukan mereka sebagai sesuatu yang benda hidup yang memang selalu harus diajak komunikasi biar mobil kita nggak rewel. Oke, terima kasih pantauannya semua, dan nantikan video-video selanjutnya tentang restorasi di Padepokan Des Custom.